Lagi beres-beres ya? Iya nih, habis papa beresin tadi. Soalnya kan udah lama nggak pernah dipakai, jadi biar nggak cepat rusak. Robi bantu ya, Pak? Oh, boleh dong. Boleh. Oh, iya. Robi sapa teman-teman di rumah dulu. Halo, teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini, kita akan belajar banyak hal seru bersama papa. Kita akan memahami astrologi dan astronomi, mengenal jenis-jenis zodiak, berlatih menyunting kalimat, dan memperkirakan jarak bintang. Gimana? Banyak bukan? Karena itu, kalian siapkan buku tulis kalian ya, biar nggak ketinggalan mencatat. Dan jangan lupa berdoa agar kegiatan hari ini bermanfaat. Sekarang aku bantu papa dulu ya. Nih, Rio bantu yang ini ya. Iya. Ini digulungkan ya, Pak? Iya, masih tahu kan caranya? Masih tahu dong, Pak. Kalau lihat alat mendaki seperti ini, jadi ingat waktu itu tersesat, Pak. Iya ya. Untung waktu itu kamu masih ingat arah mata angin perjalanan kita. Jadi kita bisa lihat di peta deh. Iya, untung aja. Tapi gimana kalau kita nggak tahu sama sekali, Pak? Sebenarnya sih ada beberapa cara untuk mengetahui arah. Di antaranya dengan melihat kompas atau rasi bintang. Rasi bintang? Ya, semisal kita tersesat dan nggak punya kompas sama sekali, kita masih bisa melihat rasi bintang sebagai petunjuk. Ada 5 rasi bintang yang pada umumnya digunakan para travel, Robby. Di antaranya, rasi bintang kerak atau layang-layang yang menunjukkan arah selatan, Orion atau pemburu yang menunjukkan arah barat, Scorpio atau kalajengking yang menunjukkan arah tenggara atau timur langit, ada juga rasi bintang Leo atau singa, dan juga Ursa Mayor atau Biduk yang menunjukkan arah utara. Leo, Scorpio, namanya kok mirip sama zodiak? Ada ilmu khusus yang mempelajari tentang ini, Robby. Kamu pasti pernah dengar astronomi atau astrologi kan? Pernah, Pak. Nah, sini-sini nih, papa jelasin ya. Jadi begini, kalau kamu perhatikan, astrologi dan astronomi itu sama-sama mengandung kata astro yang berasal dari bahasa Persia yang artinya bintang. Tapi perbedaan antara astrologi dan astronomi apa, Pak? Kalau dari segi ilmunya, astrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, planet, bintang, dan bulan. Pergerakan benda-benda langit itu dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan peristiwa di masa depan. Jadi para ahli astrologi beranggapan bisa meramal sebuah kejadian berdasarkan posisi benda langit. Ramalan ini didasarkan pada cerita legenda, bukan metode yang dapat dibuktikan secara ilmiah seperti yang dipelajari dalam ilmu astronomi. Sedangkan astronomi adalah ilmu yang mempelajari bintang, planet,
dan benda-benda langit lain yang ada di alam semesta ini. Berbeda dengan astrologi yang menggunakan metode yang tidak memiliki dasar ilmiah. Para ahli astronomis justru meneliti dengan pendekatan ilmu fisika dan matematika. Hasil penelitiannya sudah melalui pengujian yang ketat dan valid. Ilmu astrologi awalnya digunakan bangsa Kaldea yang hidup di Babilonia pada permulaan tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, ada 12 rasi bintang yang sering dihubungkan dengan cerita legenda atau mitologi dari berbagai peradaban kuno tersebut. Ke-12 rasi bintang itu sering disebut sebagai zodiak. Zodiak berasal dari bahasa Yunani, zodiakos kulkos yang berarti lingkaran bintang. Nama-nama zodiak itu sendiri merupakan bagian dari 88 rasi bintang yang diakui Persatuan Astronomi Internasional. Selama ribuan tahun, astrologi itu pernah dianggap sebagai bidang ilmiah yang sah. Astrologi diyakini terkait erat dengan horoskop atau membaca ramalan dan takdir seseorang berdasarkan rasi bintang zodiak saat orang tersebut dilahirkan, Robi. Namun sekitar 200 tahun terakhir, ketika metode ilmiah mulai memiliki daya tarik, astrologi menjadi kurang dipercaya. Ya, meskipun astrologi sudah terbukti tidak memiliki dasar ilmiah, tapi masih ada aja jutaan orang di seluruh dunia yang membaca ramalan nasibnya. Atau sekedar mencari gambaran tentang sifat dan kepribadian seseorang. Iya, betul, Pak. Teman-teman aku di sekolah juga masih sering membahas zodiak. Berarti sekarang Robi sudah paham ya perbedaan antara astronomi dan astrologi, ya kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang coba kamu sebutkan 2 contoh rasi bintang yang termasuk zodiak dalam astrologi. Contohnya seperti rasi bintang Leo dan Scorpio. Merupakan rasi bintang yang termasuk zodiak dalam astrologi. Nah, kalau Robi sudah hafal 12 zodiak itu, semuanya juga merupakan rasi bintang loh. Robi jadi penasaran nih, Pak, tentang 12 zodiak dalam astrologi itu. Oke, Papa jelasin ya. Ini 12 zodiaknya, yaitu Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Nah, kamu lihat kan ada keterangan tanggalnya? Tanggal-tanggal inilah yang kemudian jadi petunjuk zodiak seseorang berdasarkan tanggal lahirnya. Wah, menarik tuh, Pak. Kalau Robi berarti zodiaknya apa dong? Begini, Robi lahir tanggal 6 Maret kan? Kalau kamu perhatikan, 6 Maret itu masuk pada penanggalan kelahiran zodiak Pisces, yaitu dari tanggal 22 Februari sampai 21 Maret. Oh, begitu. Berarti Robi Pisces siapa? Nah, karena kamu sudah tahu cara menentukan zodiaknya, gimana kalau sekarang kamu coba mendata orang-orang yang ada di rumah ini? Boleh, Pak. Teman-teman juga ikut ya. Pasti seru nih. Harus dong. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, tugas kalian kali ini adalah isi tabel berikut mengenai zodiak seluruh anggota keluarga kalian. Ayo, teman-teman. Kita kerjakan sekarang. Sudah isi zodiak dari Kak Dimas, Papa, dan Ibu. Robi kan Pisces, Kak Dimas itu Virgo, Papa Libra, dan Ibu Leo. Waduh, hebat, mantap. Oh iya, Pak. Robi pernah baca di majalah tentang ramalan zodiak. Isinya tentang sifat-sifat seseorang menurut kategori zodiaknya. Bagaimana pendapat Papa soal itu? Wah, kalau Papa sih nggak percaya ya. Karena Papa termasuk orang yang berpikir secara ilmiah.
Sedangkan astrologi itu tidak ada dasar ilmiahnya. Oh, begitu. Nah, teman-teman di rumah sudah paham kan cara mengisi tabelnya? Jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya. Jika sudah selesai, kalian bisa meminta orang rumah untuk membaca hasil pendataan tersebut ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang Robby belajar dulu, Gi. Ada PR kan? Iya, ada, Pak. Tapi nanti bantuin Robby ya kalau ada yang nggak ngerti. Aman. Yuk, let's go. Sekarang Robby ambil peralatan belajar Robby ya. Oke, PR-nya hari ini apa, Robby? Menyunting kalimat, Pak. Nanti teman-teman bantu Robby mengerjakan PR-nya ya. Pasti dong. Teman-teman pasti akan bantu Robby. Papa juga akan bantu kok. Soalnya seperti apa? Menyunting kalimat pada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada paragraf berikut ini. Nah, teman-teman, yuk kita lihat kalimatnya. Begini, Pak. Teman-teman, kalimat yang harus disunting ada di sebelah kiri ini. Kalimat yang sudah kita sunting akan ditulis di kolom kanan. Nah, sudah siap? Ayo, kita sunting kalimat ini bersama. Dari malam ke malam, rasi bintang tampak tak berubah. Ingat kan, teman-teman? Huruf pertama di awal kalimat harus kapital. Karena itu, D pada kata dari di kalimat kita jadikan kapital. Tak lupa, kita kasih tanda titik setelah kata tak berubah. Karena itu, akhir kalimatnya. Kita lanjutkan ya. Namun, sebenarnya bintang yang membentuk rasi itu terus bergerak sendiri-sendiri. Tetapi karena jaraknya jauh, koma, gerak bintang dan perubahan bentuk rasi itu tak tertangkap oleh mata tanpa alat khusus. Menurut Edmund Halley, astronom Inggris, gerak bintang terlihat begitu kecil sehingga hanya dapat ditangkap dengan pengamatan bertahun-tahun. Bintang Alpha Centauri memerlukan 506 tahun untuk bergeser sejauh lebarnya bulan purnama menurut penglihatan kita. Pada kalimat terakhir, nama bintang dan juga fase bulan harus ditulis dengan huruf kapital di awal katanya. Nah, bagaimana? Apakah penyuntingan kita sudah benar? 100 buat kalian. Yes, yes! Kita berhasil, teman-teman! Nah, kita lanjut ke PR selanjutnya. Boleh, tapi kita istirahat dulu ya. Oke deh. Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Nanti kita kerjakan soal yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana ya. Robby, PR selanjutnya apa? Berhitung, Pak. Berkaitan dengan jarak bintang. Wah, menarik itu. Soalnya seperti apa? Diperkirakan jarak bumi ke matahari adalah sejauh 2,5 cm di atas kertas. Sedangkan untuk perkiraan jarak bintang Alpha Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan bumi, kita perlu menggambar sejauh 7 km. Dengan demikian, berapa lamakah cahaya Alpha Centauri akan sampai ke bumi? Wah, bingung, Pak. Robby belum paham. Oke, sini Papa bantu ya. Pertama yang harus kamu cari tahu dulu adalah perbandingan jarak bumi ke matahari dengan jarak bumi ke Alpha Centauri. Yang sudah diketahui dari soal tadi apa? Jarak bumi ke matahari
diibaratkan garis 2,5 cm di kertas. Sedangkan jarak bumi ke Alpha Centauri diibaratkan garis panjang 7 km atau jika disamakan satuannya ke sentimeter menjadi 700.000 cm. Selanjutnya cari perbandingannya dengan cara jarak bumi ke Alpha Centauri dibagi dengan jarak bumi ke matahari sama dengan 700.000 cm dibagi 2,5 cm. Hasilnya sama dengan 280.000. Itu berarti jarak bumi ke Alpha Centauri adalah 280.000 kali lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Wow, jarak bumi ke matahari aja kan sekitar 150 juta kilometer. Berarti jarak bumi ke Alpha Centauri itu sama halnya dengan 280.000 dikali 150 juta kilometer kan? Betul sekali. Nah, tadi kan kita sudah dapat perbandingan jaraknya. Maka kita bisa hitung berapa lama cahaya Alpha Centauri sampai ke bumi. Kalian tahu kan kalau cahaya matahari sampai ke bumi itu membutuhkan waktu sekitar 8 menit? Dengan begitu, cahaya Alpha Centauri akan sampai ke bumi 280.000 kali lebih lama dari cahaya matahari ke bumi. Yaitu 280.000 dikali 8 menit sama dengan 2.240.000 menit atau sekitar 4,25 tahun. Wah, kalau begitu cahaya Alpha Centauri yang kita lihat setiap malam, cahaya yang berangkat sekitar 4,25 tahun yang lalu dong, Pak. Iya, luar biasa kan? Nah, dari perhitungan tadi, Robby pasti merasakan kalau sulit sekali menghitung jarak yang bilangannya sangat besar. Iya, sampai jutaan. Gimana kalau miliaran dan triliunan? Pasti lebih susah tuh, Pak. Karena itu, para ilmuwan sepakat dalam mengukur jarak yang sangat besar digunakan satuan tahun cahaya. Cahaya bergerak sekitar 300.000 km per detik. Atau dengan kata lain, setiap detik sebuah cahaya akan menempuh jarak 300.000 km. Lalu, bagaimana kalau setahun? Satu tahun cahaya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu satu tahun ketika melewati ruang hampa udara atau setara dengan 9.467.280.000 km per tahun. Oh, begitu, Pak. Masih bingung ya, Robby? Papa kasih contoh ya. Misalnya jarak bintang Vega ke bumi adalah sekitar 25 tahun cahaya. Itu berarti jarak bumi ke bintang Vega sama dengan 25 dikali 9 triliun 467 miliar 280 juta kilometer. Sama dengan 236 triliun 682 miliar kilometer. Atau jika dijadikan satuan triliun kilometer menjadi 236,682 triliun kilometer. Oke, Robby mengerti, Pak. Kalau gitu, Robby coba kerjakan ya. Teman-teman juga ikut mencatat ya. Teman-teman, lengkapilah tabel berikut dengan isian yang tepat sesuai petunjuk. Contohnya pada soal pertama. Diketahui jarak bumi ke matahari digambarkan 2 cm dan jarak bintang dalam gambar ini adalah 1 km. Jika jarak bumi ke matahari sesungguhnya adalah 150 juta km, maka jarak bumi ke bintang dapat dihitung dengan cara 100.000 cm dibagi 2 cm dikali 150 juta sama dengan 7.500.000 km. Atau sama dengan 7,5 triliun kilometer. Oke, kalau gitu kita kerjakan soalnya yuk teman-teman. Diketahui jarak bumi ke matahari digambarkan 5 cm dan jarak bintang 25 km. Jika jarak bumi ke matahari sesungguhnya adalah 100 juta kilometer,
Maka jarak bumi ke bintang sama dengan 25 km, kita jadikan sentimeter dulu. Berarti 2.500.000 cm dibagi 5 cm dikali 150 juta sama dengan 187.500.000 km. Atau jika dijadikan triliun, kita bagi dengan 1 juta. Maka hasilnya 187,5 triliun kilometer. Wah, kamu hebat ya, Robby. Berarti kamu sudah paham banget konsep menghitung jarak bintang, ya? Siapa dulu yang ngajarin? Bisa aja kamu. Ya udah, sekarang soal satu lagi ya. Ini yang terakhir. Boleh, siapa takut? Dalam perjalanan ruang angkasa menuju bintang yang berjarak 10 tahun cahaya, sebuah pesawat ruang angkasa telah menempuh jarak sejauh 3 kali 9 triliun 467 miliar 280 juta kilometer. Manakah di antara hasil operasi bilangan berikut yang menunjukkan sisa jarak yang perlu ditempuh untuk sampai ke bintang tersebut? Wah, ini sih gampang banget. Teman-teman di rumah juga pasti bisa. Pertama, kita perhatiin lagi apa yang sudah diketahui, yaitu jarak yang harus ditempuh pesawat adalah 10 tahun cahaya. Sedangkan 1 tahun cahaya sama dengan 9 triliun 467 miliar 280 juta kilometer. Jarak yang sudah ditempuh adalah 3 tahun cahaya. Maka sisa jarak yang perlu ditempuh pesawat sama dengan 10 tahun cahaya dikurang 3 tahun cahaya, yaitu sama dengan 7 tahun cahaya atau sama dengan 7 kali 9 triliun 467 miliar 280 juta kilometer. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Betul kan, Pak, jawabannya? Hebat ya kamu, Robby. Makasih ya, Pak, udah ngajarin Robby. Sama-sama. Nah, teman-teman, semoga juga paham dari penjelasan tadi ya. Jika di antara kalian ada yang belum paham, terus ulang pelajarannya. Kalau perlu, mintalah orang rumahmu seperti ayah atau ibu untuk mengajari kamu cara mengerjakan soal-soalnya. Nah, teman-teman yang di rumah, meskipun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Iya, betul. Tapi ingat, untuk menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang, makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.